Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Al, kita unboxing lagi ya. Kali ini kita percepat saja di Bujeng Engal Nawae. Kumargi kameramena anak saya lagi sakit ya, kurang sehat. Saya juga ingsrek-ingsrekan sarua loba lehoan. Jadi kita percepat saja. Namun walaupun demikian, kalian bisa subscribe dulu sebelumnya. Karena dengan menonton video saya, setidaknya kalian bisa mengenal beberapa jenis uang kuno beserta harganya. Silahkan di-subscribe terlebih dahulu sebelum kita lanjut menuju menonton video ini sampai dengan selesai. Dan saya nasehat jangan di-skip-skip. Karena kalau kalian skip-skip, kalian bisa termakan hoak dengan thumbnail atau gambar latar depan, gambar depan ya, gambar muka dalam sebuah video yang pada kenyataannya tidak seperti itu. Jadi silahkan kalian tonton sampai dengan selesai, lihat dulu biar tidak salah paham. Saya akan membahas beberapa jenis uang kuno Indonesia plus beserta harganya real no hoak untuk saat ini tahun 2023. Harga akan terus berubah seiring berjalannya waktu atau seiring dengan berjalannya stok uang kuno di Indonesia maupun di saya. Jika kalian ingin membeli secara langsung, nomor WA saya ada di deskripsi. Jika kalian ingin membeli melalui marketplace atau Rekber seperti Shopee, kalian bisa menghubungi saya melalui WA. Baik, ini yang kita dapat dan ini pengiriman dari Febrian. Nino Febrian Pekanbaru Riau. Jauh juga ya. Kita dapat 3 jenis uang kuno. Yang pertama kita dapat 20 Ki Hajar Dewantara. Kondisi bekas sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 lembar. Kita langsung bahas saja harganya untuk Ki Hajar Dewantara kondisi bekas seperti ini. Gambar 8, gambar pahlawan Ki Hajar Dewantara. Sedangkan gambar belakang adalah gambar anak-anak beserta guru yang sedang mengajar. Baik, kita bahas langsung harganya. Dengan kondisi bekas seperti ini, masih layak untuk dikoleksi ya, lumayan masih layak untuk dikoleksi atau untuk punya-punyaan. Harganya di antara 30 sampai 40 ribu rupiah. Kondisi bekas seperti ini untuk Ki Hajar Dewantara harganya 30 sampai 40 ribu rupiah. Satu. Yang kedua di sini kita dapat Kartini 1985. Ibu kita Kartini sama dengan kondisi bekas. Sama dengan kondisi bekas. Ada bekas staples, ada karat dan lain sebagainya. Tapi masih lumayanlah untuk sekedar punya-punyaan ya. Ada karat dan lain sebagainya. Untuk kondisi bekas seperti ini, ada karat, bolong, dan lain sebagainya, ada coletan. Harganya sama, kisaran di antara 30 sampai 40 ribu rupiah. Untuk Kartini ini, kisaran di harga 30 sampai 40 ribu rupiah. Gambar depan, gambar ibu kita Kartini, sedangkan gambar belakang, gambar seorang wisuda. Harganya sekitar 30 sampai 40 ribu rupiah. Dua jenis kalian paham tentang uang kuno. Yang ketiga 25 Soekarno. Sebanyak 2 lembar dengan kondisi perfect. Un, gres, perfect, tidak ada aun-aun ya. Aun, gres, layak, sangat layak untuk disimpan. Hanya ada satu titik poxing karat di bawah. Nah, deketah ya katanya. Nah, ini benar-benar masih gres ya. Tidak ada lipat, tidak ada sobek, tidak ada bolong, hanya sedikit karat dengan kondisi kertas layak untuk dikoleksi. Benar-benar masih bagus, bersih, ada kotor sedikit.
Untuk harganya kalau yang grade seperti ini cukup lumayan. Ini kisaran di harga 350 sampai 400 ribu rupiah. Untuk kondisi seperti ini harganya 350 sampai 400 ribu rupiah bahkan lebih. Karena ini layak untuk VMG ya masuk ya. Menurut saya masuk untuk PMG sangat sangat bagus ya. 300 sampai 400 ribu rupiah per lembar. Untuk dua lembarnya bisa nyampe 800 ribu rupiah. Baik, tiga jenis sudah kita bahas. Kita buka lagi, ini pengiriman dari Bapak Wawan Dewi Jatmiko Cilacap, Jawa Tengah apa Jawa Timur? Jawa Tengah kalau nggak salah. Cilacap sangat banyak, tapi kita lihat dalamnya apa. Pakaikan kedua, kita lihat dalamnya apa. Bismillahirrohmanirrohim. Parking, perfect parking. Luar biasa bagus. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Kita lihat dalamnya apa. Ternyata 100 finisi sebanyak 4 gepok ya. 4 gepok 100 finisi cuma 2 jenis ya. Full urut 100 lembar 3 gepok 4 gepok ini full urut 100 lembar. 1 2 3 4 full urut dengan kondisi sedikit poxing ya. Kondisi sedikit poxing karena dan lembab ya karena penyimpanan ya. Kondisi sedikit poxing dan lembab karena penyimpanan ya. Kita buka saja. 100 lembar pur urut. Full urut artinya nomor serinya tidak acak-acakan, semua urut full. Ini ada 100 lembar. 100 lembar dan saya sudah pastikan minta dicek ya sebelumnya ya. Minta dicek, ini sudah dicek sebelumnya. Tuh, full urut alhamdulillah dapat 4. Kalau yang ini 99 urut berarti 1 lembar seri X. 1 lembar seri X, 99 urut 1 lembar seri X. Jadi lumayan dapat 5 bungkus. 5 bungkus finisi 1992. Untuk harganya sendiri kalau eceran saya menjualnya Rp3.000. Kalau lembaran, satu lembar itu saya menjualnya Rp3.000. Tapi kalau urut seperti ini, satu gepok itu saya menjualnya Rp300.000 untuk satu gepok. Kalau yang acak itu, kalau yang ini acak, bukan acak ya, tapi tidak urut full 100 lembar itu Rp250.000. Kalau yang acak biasanya saya jual cuma Rp200.000. Acak nomor serinya ya, kita ambil dulu. Ini seperti ini, sama satu gepok, tapi acak nomor serinya. Satu gepok adalah 100 lembar. Nomor serinya acak-acakan dalamnya, tidak urut, ini harganya Rp200.000 per gepok. Kalau urut 90% lah, 95% misalnya 97 urut, 3 lembar beda, itu harganya Rp250.000 per gepok. Kalau urut full, 100 lembar dari 01 sampai 100 itu harganya Rp300.000 per gepok. Gambar depan gambar perahu pinisi dengan tulisan ayat perahu pinisi. Gambar belakang Gunung Krakatau. Harganya kisaran acak 1 gepok Rp200.000, acak urut banyak 1 gepok Rp250 dan urut full 1 gepok isi 100 lembar Rp300.000. Kalau ecer per lembar saya jual cuma Rp3.000. Sedangkan untuk yang ini masih yang tadi yaitu Ki Hajar Dewantara ya. Yang tadi sama Ki Hajar Dewantara dan sudah kita bahas. Sehubungan, seberapa menit? 10.
Sehubungan anak saya kurang sehat, jadi videonya dipercepat sampai di sini saja dulu. Harga harga uang kuno ada berapa macam ya? Satu, dua, tiga, empat, satu macam, dua, satu, dua, tiga, empat macam. Empat macam harga uang kuno sudah saya bahas. Silahkan jika dirasa bermanfaat, like, dan jangan lupa subscribe. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.